Anak saya tuh baik-baik aja sama saya gitu kan. Kalau saya di luar, tapi kalau saya pulang gak baik. Oke, gitu. Atau enggak gini aja, kita langsung saja panggil ke anaknya, kita tanyain apakah betul dia bapaknya. Ya, inilah dia anaknya Narji. Pakai kecap ya? Halo. Mau nyari siapa, Adek? Kecapin situ. Bukan masalah itu. Diam dulu. Nih, Adek, tadi kan ngecapin ini. Harusnya ini yang dimakan. Ngapain capek-capek ngecapin ini? Yang dimakan yang itu. Yang ini dulu. Oh, yang itu. Oh, yang ada rasanya. Nggak ada. Enggak ada juga. Ini enggak ada rasanya. Lah terus ngapain itu yang dimakan? Maunya aku dong. Tuh papahnya, tuh papahnya. Abang, ini ayah. Kok nangis sih? Abang. Abang, hei, abang. Sini, ini bapaknya. Abang, abang lihat belum dimakan. Diam. Pak, kenapa? 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 Aduh. Nah, ini kan bapaknya ini. Ayo, Abang. Tuh, abang dengar. Jangan nangis ya. Ntar badutnya joget lagi. Badut joget kan? Ayo. Abang itu kaseto. Kaseto ini bisa ini enggak? Kok ini sini. Takut sama sini. Ayo ajarin. Hah? Ayo ajarin cara makannya sini. Nah, ayo makan sini. Enggak mau takut. Kaseto, ini gimana sih kaseto? Tidak kuat. Ini kaseto malah enggak kuat katanya. Sini abang, ayo kalem lu. Bapaknya. Ini bapaknya. Bapaknya. Ini ayo. Sama bapaknya. Masa takut sama bapaknya? Duduk. Kak Soto, mungkin ada terapi khusus mungkin. Nih. Kan ayo udah ajarin cara makan kerupuk. Tuh, lihat. Nih, yang belum dikecapin. Jadi makannya gini. Oh. Terus? Di situ dong. Nah, duduk. Ya. Duduk. Ya, enggak boleh gitu. Ini bapak kamu, masa nangis sama bapak sendiri? Atut. Kak Soto ada tips enggak? Buat susah. Tidak ada. Coba naik. Biasanya kalau sama perempuan biasanya lebih ini. Nih, sama mama. Mama. Kamu nih, anak kita. Kakek diem dulu ya, Kek. Kamu kenapa sih kalau ketemu papa selalu aja nangis? Enggak nangis. Papa merem. Papa merem. Bayem. Som. Serem. Papa gak bisa melek maksudnya. Lewatan. Emang jagung lu? Makan jagung. Makan kerupuk kayak makan jagung.